Rafael, ya ampun. Saya masuk Rafael. Oh tenang, kalau di rumah saya ini bukan Anda yang masuk. Oh, gitu. Saya yang keluar. Oh, mau tahu lewat mana? Sebentar. Oh, lewat sini. Oh, iya. Belum bayar rumahnya, jadi cuma jendela doang. Hebat ya rumah saya. Cuma celananya bolong, kacamata juga bolong. Oh ini 3D. Oh makasih loh, bocoran aja semuanya. Iya, iya, iya. Oh keren ini acara ya. Tentunya pemirsa Kelas Majid ingin tahu kesuksesan Ria Ricis sebagai YouTuber. Tutup. Maaf, maaf. Maaf. Tapi ngobrol gak disini? Jalan. Yuk. Silakan duduk di sini. Alhamdulillah dapat bangku. Pemirsa sekarang saya bersama dengan Ria Ricis, Wonder Woman. Wonder Woman. Huh. Coba ikutin dong. Enggak, gak mau. Hilang maconya. Sibuk apa sekarang? Ricis sibuk YouTube. Kan anak YouTube. Ada berapa miliar follower? Enggak lah, baru 1,8 OTW 2M. Oh ya. Itu beli semua berarti? Kan saya yang jual. Kalau Instagram berapa followernya? Instagram 7M. 7M? Iya. 6M beli? 6M itu aku sendiri, aku buat sampai 6 juta. Gak bercanda. Instagram dulu atau YouTube dulu? Instagram dulu. Instagram dulu ya? Yes. Instagram udah 4 tahun, YouTube baru 1 tahun, hampir 2 tahun. Saya mencoba sebuah eksperimen. Kamu bisa gak pikirin orang yang berkesan? Oke. Okay. Ada perasaan saya gak enak nih. Tapi orang itu sudah meninggal. Dan gak pernah kamu post di channel, gak pernah kamu post. Aku kenal gak? Harus kenal dong, jadi jangan mikirin Elvis Presley atau... Aku kenal apa tahu? Kamu kenal? Aku kenal tapi sudah meninggal, tapi tidak pernah diposting. Oke lah, oke, pernah, punya. Ini sebelum kamu... Ada. Sebelum menjadi YouTuber, oke, ada. Ada? Ada. Gak pernah diposting dong? Enggak. Jadi kamu gak bisa menuduh saya untuk stalking. Oke. Oke, tembus pandang gak? Enggak. Di bawah meja boleh seperti ini, tulis nama orang yang di sini ya. Yang udah... Ya, saya balik badan. Alright. Udah? Udah. Speedula ke saya. Udah. CRP harganya naik kok. Iya benar. Dilipet. Udah. Udah. Tembus pandang gak coba lihat? Gak tembus pandang dong? Gak gitu-gitu amat kali, gak tembus pandang ya? Enggak. Di sini, tulis nama orang-orang yang masih hidup. Siapapun, yang aku kenal. Iya, tapi jangan sok kenal, sok dekat ya. Bentar ya. Sudah? Ricis bermain dengan kartu yang di dalamnya dituliskan nama-nama sahabat dan orang yang sudah tiada. Lu kata di fotokopi, nulis kali satu-satu. Satu. Dilipet ya? Iya, satu. Semuanya nih? Ini semuanya. Dua. Dua ya. Tiga. Rapi. Iya, dilipet yang rapi. Empat. Lipetnya rapi, tulisannya kagak rapi. Empat nih, yang kelima nih. Dilipet yang rapi. Udah. Nih, lilin lipetnya kebalik lagi. Maaf, tuh. Ya. Tuh. Untuk kartu nama ini kan aku acak-acak. Yang nemuin bukan saya tapi kamu sendiri. Taruh tangannya di atas meja seperti ini. Pendulumnya pegang seperti ini. Terang maju. Nah. Oke. Karena ini pendulum, kan di antara kartu nama ini ada satu yang berisi nama orang yang sudah meninggal. Meninggal. Tahu nggak yang mana? Enggak. Enggak tahu ya. Kan saya bukan Anda. Anda mungkin tahu. Buat pemanasan, jangan bergerak pendulumnya. Enggak, dia gerak sendiri. Ini jangan begini dong, ini pegang. Nyetril. Oke. Yeah. Rasain. Dibandingin tadi kan lebih kuat ini gerakannya kan? Kelihatannya lebih kuat ya. Nggak sekuat dua yang tadi ya. Oke.
pada saat ada kartu lagi dan dia agak gerak. Dan itu yang, oh my god, ada apa nih? Gitu. Jadi yang, wah, ini mainan apaan? Pegang. Apa? Dari tiga ini, ambil salah satu pakai tangan kiri. Eh, ngambil tangan kanan tau. Enggak, kan saya suruh pakai tangan kiri, oke. Jangan dibuka ya, free choice ya. Berarti ya. Atika masih hidup? Amin masih hidup dia. Nada, nada, emang jelek tulisannya. Nada, nada, ada sahabat aku nada. Masih hidup? Masih lah, masih alhamdulillah masih. Mariam masih hidup? Mariam ada ponakanku. Caca masih ada hidup? Sahabat aku. Dijah masih hidup. Oh, Dijah ponakan aku. Berarti kamu sendiri kan yang nemuin ya mas, yang sudah meninggal. Dia dibuka. Oke, lihat saya dulu. Perempuan ini. Iya ya, kan? Enggak ada hubungan darah. Enggak. Tapi ada kedekatan seperti hubungan darah. Enggak terlalu. Itu kenapa lu mikirin orang ini ya? Tapi ada perasaan seperti itu gitu, walaupun enggak terlalu dekat. Enggak pakai kacamata ya? Kadang pakai. Tapi day to day-nya kan enggak pakai kacamata. Mendadak kan? Iya. Bener ya? Iya. Tapi kan bukan karena wajar atau natural kan meninggal ya? Wajar sih menurut aku. Dalam arti enggak disangka-sangka meninggal. Oh iya. Nah, seperti itu. Bisa nggak bayangin tulis namanya di sini? Di pikiran, di udara. Okay. Sudah? Dia acak-acak hurufnya. Ambil satu, kirimin ke saya. Yeah. T.